Ini riwayat nih hebat nih. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, apa kata baginda Rasul? U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata baginda Rasul, Allah Ta'ala memberikan umatku 5 perkara. Yang 5 perkara ini hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan hanya Allah berikan kepada umatku saja. Umat yang dulu, nenek mau, kata baginda Rasul. 5. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sampai pada bulan suci Ramadan, mengisi Ramadan dengan baik. Nah, nih mau kurang lebih 5, nenek mau. Umat terdahulu enggak dapat. Emang puasa umat terdahulu ada? Ada. Jadi puasa umat terdahulu, iya puasa ya. Lagu ini nolak mangan sahur. Monita aja puasa, mangan sahur. Makanya kadang ibu-ibu, ini sunnah puasa karena ditinggalin sama ibu-ibu. Apa ini mangan sahur? Ya pertama uras, ya ngangatin jangan, aku mangan deh. Ibu-ibu kan, oh, paling ya nggak doang wayang mama kupi selapuan. Aku nih ada mangan surat apa karena besurku karena nah, ada besur mangan, ada kayai sekali. Nah makanya nanti ada sunah-sunah yang harus kita lakuin dalam berpuasa, sangat dianjurkan. Mana dia yang pertama Pak Ibu Tiahne? Amma wa'idatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhan nadhara Allahu 'azza wa jalla ilaihim wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Allah bagus jamaah ini. Apa kata baginda Nabi? Apabila datang malam pertama bulan suci Ramadan, malam pertama bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala memandang semua hambanya yang beramal soleh. Selalu tegita ada syarat ta'ala. Kapan? Malam pertama bulan suci Ramadan. Dari kapan malamnya? Dari maghrib. Misalnya besok kita Ramadan. Malam ini dari maghrib yang tadi sampai subuh yang besok, Allah Ta'ala lihat tatap kita semua orang muslim. Ditatap ngapain? Ditatap dan dilihat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan beramal soleh. Ngerjain apa kebaikan. Makanya apa kata di sini? Waman apa mau tanda kita insyaallah taala. Apa yang dapetin sama orang-orang yang melakukan amal soleh pada malam pertama bulan suci Ramadan? Waman nadhara ilaina wa nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa saja yang dilihat yang dipandang oleh Allah Taala mengerjakan amal soleh pada malam pertama bulan suci Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Enggak bakalan diazab, enggak bakalan disiksa orang ini dari dunia sampai akhirat. Dinagin siksa dengan dunia sampai akhirat. Makanya guru kita Al-Habib Umar mengatakan, apa kata beliau? Kalau bisa malam pertama Ramadan itu diatur agar enggak tengawih sindi. Iya. Sindi enggak bermanfaat, enggak. Gawe apa lagi nih nama apa, apalagi mendatangkan dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Ya mungkin dari maghribnya kita sholat maghrib berjamaah. Dari maghrib ke isya, kalau perlu tidak bisa di masjid, paling tidak di rumah. Ngapain? Mandi. Mandi ngapain? Mandi untuk sholat tarawih. Karena itu salah satu waktu yang disunahkan mandi ketika Ramadan. Kan takwat tarawih, sunah hangit mandi selesai tahu buka setelah salat maghrib. Segar itu insya Allah. Nah selesai itu tarawih. Selesai tarawih, tadarusan sebentar. Selesai tadarusan, tindo belema. Wa ino pa tahajud. Wa tahajud mangan sahur. Wa ada mangan sahur, gosok gigi. Wa gosok gigi, tayakan yang masjid subuh. Selesai kan malam itu. Ida macam misalnya ibu-ibu. Wa ada gosok gigi atau misalnya wa ada tarawih. Selesai tarawih misalnya. Selesai tarawih, ya udah tadarusan. Wa ino, tak lupa angatin jangan apa jik. Iya pegoyan di menu perimangan sahur jemaah. Ya itu aja nih tulang angatin itu aja nih si mama. Angatin yang penting tindau pe. Iya mantap 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 TV. Film pun enggak kena aja. Ada dah nak film, nenda mantap kalau minau. Tunanya bagus, nenda pengen. Nenda kah bagus. Tengah yang asik kalau minau dah. Kenapa?
lumayan. Ini malam pertama semua kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjarannya enggak macam-macam, ganjarannya ya beli mau nampak tembile aluk ne. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa saja yang dipandang, yang dilihat, yang ditengok oleh Allah taala ngerjain amal soleh pada malam pertama Ramadan, enggak bakalan diazab, enggak disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada rasa sakalam menoga. Walaupun tak kalah minat baju kan, tapi ini kan semangat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa amma thaniyatu fa inna khalufa afwahim atiyah.